Rakyat negeri Terengganu digesa meningkatkan taraf hidup dengan menceburi ternakan kelulut. Sebagai perintis, kira-kira 4,000 keluarga di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Tunggal Kuala Terengganu akan melaksanakannya. Inisiatif itu sekaligus bakal menyaksikan setiap rumah di kawasan tersebut bakal memiliki satu sarang kelulut sekurang-kurangnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Abdul Razak berkata, berbekalkan modal RM400 bagi satu sarang, peserta akan dibimbing dengan kerjasama pihak MARTI. Maka insyaAllah dengan usaha Pak Mardi dah banyak pilihkan yang dibuat ini, rasa patut dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh rakyat di Terengganu ini, khususnya Dun Bukit Tunggal. Mardi kata buat pilihkan 10 tahun. Tapi masih lagi benda ini tidak menjadi suatu fenomena ataupun satu budaya dalam kampung kita. InsyaAllah dengan usaha ini yang bersungguh-sungguh dan saya insyaAllah sebagai pimpinan wakil rakyat Dun Bukit Tunggal, akan pastikan lepas ni yang dah mai khusus ni dia dapat paling kurangnya ada satu sarang lah di rumah masing-masing untuk tengok sebagai pilot project dulu. Beliau berkata bagi permulaan seramai 25 majlis pengurusan komuniti kampung MPKK Dun Bukit Tunggal diberi pendedahan. Alias berkata tanpa memerlukan tanah yang luas, sarang tersebut boleh dibina di sekitar kawasan kediaman saja sekaligus akan mencantikkan halaman rumah. Beliau turut menggalakkan golongan wanita khususnya suri rumah untuk melaksanakannya ternakan madu kelulut ini. Pertama untuk boleh kita minum sendiri, lepas tu kedua kita fikir untuk menambahkan sumber pendapatan. Kita boleh bagi tahu lagi adik-adik MPKK kita yang bawah. Kita sebagai apa ni wakil ke sini 2 orang saja. Jadi kita nanti kita turun kita akan bagi tahulah. Beliau berkata sebelum ini tidak pernah terlintas di fikirannya untuk menyertai projek ternakan kelulut ini dengan ruang dan peluang yang ada, dia akan memanfaatkan sepenuhnya. Jelasnya ia secara tidak langsung dapat membantu golongan ibu yang tidak bekerja mempunyai wang sendiri.